Alala bu. Gue Faisal Adin. Gue Tera Warek. Kembali lagi bersama kami di Masak Lo TV. Alala. Nah, thank you bagi lo semua yang udah follow social media kita. Ya, ya kan? Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, terus follow-follow social medianya yang lain, ya kan? Dan ikuti episode per episodenya, cigi. Oke, pada episode kali ini kita bikin cumi bakar ketchup. Ketchup, cumi bakar ketchup. Pakai cumi bakar. Oke, jadi bahan-bahan marinatenya kita blender dulu ya. Kita ada bawang putih. Bawang putih masuk. Kok gak mau kecil ini? Kenapa? Ini mahal ini blendernya. Mirinya kita toast dulu sebentar. Ini jahe masuk. Kunyit masuk. Kalau mau tahu ukurannya, ada di show more. Sama ini? Iya. Ini kita toast juga. Kutum. Kita 300 piece ya. Gak mau 300. 300 piece. Nah, ini buat cuminya lo ajarin tuh cung, tadi lo apain? Utuh aja, jadi kalau cumi-cumi zaman sekarang tuh ada plastiknya. Oke, kayak sosis kan. Jadi dia tuh ada tulang punggung, jadi kalau lo cabut tuh ada kayak ya plastik sih kalau gue bilang. Nah, terus kulitnya lo bersihin juga, lo cuci, terus lo sambung lagi dia mau kalah. Gitu. Lo ngalahin dokter operasi plastik ya? Iya. Tusuk gigi ya, tusuk gigi. Tusuk gigi. Biasanya ini berlaku untuk yang diisi sih, tapi gak apa-apa. Tuh kan tadi gak disyuting bisa gue nusuknya. Sekarang dong cerit. Nah ini tadi kata lo mau disayat-sayat ya? Iya, sayat-sayat dikit. Disayat-sayat. Ini tajam gak sih? Oke, ini yang udah lightly toast. Kita masukin ke blenderan juga. Oke, ini nanti buat nanti. Tambahin minyak. Oke. Kasih garam dikit, garam lah. Sorry. Boleh ya. Sayat-sayat. Oke, ini kita blender ya. Siap-siap. Kelar. Oke, kelar. Sip, lo ngerasa blender lo di rumah kurang bagus, lo masar beli ya, bilang bang putih. Tapi kalau lagi survival ditumbuk ya, kalau nggak ditumbuk dikunyah. Apa sih? Cuma gue garamin sedikit biar ada rasanya. Sama. Kalau ini mainnya ke sini. Iya, tapi kan kita aja lah. Sama kasih jeruk. Tipis. Dirap-rap dikit. Sip. Ini bumbunya yang tadi campur saus tiram, kita kasih saus tiram sama kecap manis. Saus tiramnya satu sendok makan aja. Sama kecap manisnya. Eh, ini udah masak dulu? Enggak masak dulu. Kecap manisnya 2 sendok makan karena judulnya cumi bakar kecap. Alright, kecapnya. Oke, okay, we're good. Oh, ini belum. Ada dikit. Krek. Tapi gue cemplungin sini aja ya. Cemplungin aja. Terus lihat ntar itunya copot. Tusuk gage-nya. Oke, kasih minyak sedikit. Gampang ya? Dia kemarin syutingin gak mau. Kalau gue masukin udang artinya jadi? Cumi bakar udang. Udang bakar kecap. Oh, ini ada cuminya. Enggak, kan gak ada cuminya. Kalau ada udang. Ngelesnya gue. Yes. Karena ini udah panas berasap. Ayo dicur. Ya. Oke, ini bakarnya enggak usah masih hidup, gokil ya. Lihat deh. Ini kita emang selalu pakai fresh. Ya. Masih hidup. Gitu. Iya kan. Masih uget. Cumi jangan lama-lama soalnya nanti jadi rubber gitu kan, jadi kayak karet. Tapi paling satu sisi sekitar 2-3 menit kita balik, terus bisa siap makan.
Ya dry lagi jadi waktu sampai di sini. Oh masih keluar ya? Masih keluar. Berharapnya nggak keluar ini. Sudahlah Pak. Cumi bakar kecap. Ya gampang kan, simple. Masih busi. Ah kalau diganti udang jadi udang bakar kecap atau cumi bakar kecap. Ikan jadi ikan bakar kecap. Ayam ayam bakar kecap. Kalau bakar kecap juga bisa. Bisa bisa. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode selanjutnya. Yang penting tetap di Masak.tv.